Halo sobat YouTube, balik lagi bersama saya. Di sini masih tentang seputaran CPNS 2021. Nah, banyak nih teman-teman yang bertanya kapan sih bisa mencetak kartu ujian SKD CPNS dan P3K 2021. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasannya kapan bisa untuk mencetak kartu ujian SKD CPNS dan P3K. Nah, teman-teman bisa simak di video ini. Nah, teman-teman yang baru ketemu channel ini jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputaran CPNS terbaru dari saya. Oke, kita langsung lanjut saja. Hasil seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil CPNS 2021 telah diumumkan pada 2 sampai dengan 3 Agustus kemarin. Nah, buat para pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, tinggal menunggu waktu untuk melaksanakan tes seleksi kompetensi dasar atau SKD yang berbasis chat atau komputer asisten tes. Nah, terkait SKD CPNS 2021, Panitia Seleksi ASN Nasional Panselnas belum mengumumkan kapan SKD akan dilaksanakan. Nah, meskipun belum mengumumkan kapan SKD akan dilaksanakan, teman-teman harus menyiapkan dan mempelajari materi dan kisi-kisi untuk CPNS dan P3K 2021 agar teman-teman bisa lolos di tahap SKD untuk CPNS dan P3K 2021. Nah, namun pastinya jadwal pelaksanaan nantinya akan menyesuaikan kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, dalam mengikuti ujian SKD nanti, pelamar diharuskan membawa kartu peserta ujian seleksi. Namun, sampai saat ini kartu peserta ujian belum bisa dicetak atau diunduh. Seperti yang teman-teman katakan, apa sih kapan bisa untuk mencetak kartu peserta ujian? Nah, lantas kapan kartu ujian SKD CPNS bisa dicetak? Oke, berikut penjelasannya. Saat ini tahap seleksi CPNS masih dalam periode penjawaban sanggah yang dilakukan oleh panitia seleksi. Nah, untuk pengumuman pasca sanggah akan diumumkan pada 15 Agustus 2021. Nantinya setelah pengumuman pasca sanggah, nanti pelamar yang lolos seleksi administrasi baru bisa melakukan pencetakan kartu peserta ujian CPNS dan P3K 2021. Nah, jadi sudah pasti bahwa misalkan belum pengumuman pasca sanggah, berarti teman-teman belum bisa mencetak kartu peserta ujian teman-teman. Nah, seperti dijelaskan dalam buku petunjuk pendaftaran CSN, kartu peserta ujian ini wajib dibawa pelamar saat pelaksanaan ujian. Misalkan teman-teman lupa membawa kartu peserta ujian teman-teman, atau misalkan kartu peserta ujian teman-teman hilang, teman-teman bisa mencetak ulang. Tapi jika teman-teman pada saat pelaksanaan SKD teman-teman tidak membawa, maka teman-teman tidak akan bisa mengikuti tahapan SKD tersebut. Nah, bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, setelah admin instansi selesai melakukan semua tahapan jawaban sanggah, maka pada halaman resume pendaftaran akan tampil tombol cetak kartu pendaftaran peserta ujian. Nah, contohnya seperti ini. Nah, apabila pelamar memilih cetak kartu peserta ujian, maka sistem akan menampilkan kartu peserta ujian seleksi CSN 2021. Nantinya setelah seperti itu, teman-teman tinggal mengunduh dan mencetak kartu peserta ujian seleksi CSN 2021. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan atau membaca bagian tulisan perhatian yang ada pada kartu peserta ujian seleksi CSN yang berisi informasi penting untuk pelamar. Teman-teman juga harus selalu memantau web tiap instansi untuk pelaksanaan jadwal ataupun lokasi ujian agar nantinya teman-teman tahu untuk pelaksanaan tesnya kapan dan juga lokasinya di mana. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa yang dibawa pelamar untuk ikut ujian seleksi adalah kartu peserta ujian seleksi CSN ini, bukan kartu pendaftaran. Ingat loh, jangan sampai terbalik. Oke, demikian informasi tentang penjelasan kapan bisa mencetak kartu ujian SKD CPNS dan P3K 2021. Nah, buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe ya. Kemudian nyalakan loncengnya
agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputaran CPNS dan P3K 2021. Untuk cara mencetak kartu peserta ujian, nanti saya akan buatkan di video saya yang selanjutnya, oke?